Panitia kurban di Banjarmasin diminta gunakan bakul purun. Wali Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan surat edaran agar panitia kurban mengganti kantong plastik dengan bakul purun atau wadah lain yang tak sekali pakai. Kepala DLH Banjarmasin, Muhyar, menjelaskan surat edaran berupa imbauan tersebut merupakan bentuk konsistensi dalam melawan sampah plastik di Kota Baiman. Edaran Pak Wali, edaran itu menghimbau, himbauan nih bagi masjid atau panitia kurban yang membagikan daging kurban itu dihimbau untuk tidak menggunakan kantong plastik. Langkah baiknya mereka berpartisipasi dalam rangka menjaga lingkungan termasuk dalam rangka pengurangan kantong plastik. Karena paksaan itu himbauan. Arum, Berita Banjarmasin.com melaporkan.